Dalam video saya kali ini kita akan sedikit membahas tentang karir atau perjalanan pelatih timnas Indonesia yang asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong. Dimana di video ini khusus kita akan membahas antara pertemuan Indonesia dengan Thailand selama ini. Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa semenjak menangani timnas Indonesia pada 2019 lalu, di mana pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum pernah mengalahkan Thailand sama sekali, bahkan di berbagai kelompok umur. Thailand bisa dikatakan bahwa satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum mampu ditaklukkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Seperti di level senior, timnas Indonesia ditahan imbang 2-2. Kemudian kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Indonesia menyerah 0-4 di leg pertama Piala AFF 2020 yang lalu. Yang akan kita bahas adalah di Piala AFF 2023 kali ini, di mana berlangsung di Thailand. Akhirnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berhasil pecah telur dengan mengalahkan Thailand dengan skor 3-1. Tentu saja pencapaian tersebut sungguh luar biasa, karena ini adalah baru pertama kalinya semenjak menukani timnas Indonesia Shin Tae-yong berhasil menerapkan taktiknya yang handal. Dalam laga yang berlangsung semalam di babak semifinal Piala AFF 2023, timnas Indonesia U23 berhasil menang telak 3-1 atas timnas Thailand, di mana gol pada menit ke-10 dicetak oleh James Kelly Schroyer, menit ke-23 dicetak oleh Muhammad Ferrari, dan gol bunuh diri dari pemain Thailand pada menit ke-45 plus 1 yakni Nacha Prosombon. Dalam sesi wawancara sebelum pertandingan dimulai, nampak pelatih Thailand, kita bisa lihat nampaknya memandang sebelah mata kepada timnas Indonesia U23. Bukan karena apa, karena di waktu babak penyisihan timnas U23 bermain agak buruk, di mana dikalahkan oleh Malaysia di pertandingan pertama dan hanya menang 1-0 atas Timor Leste di pertandingan kedua. Akan tetapi di semifinal AFF 2023, Indonesia berhasil membungkam kesombongan dan membuat publik tuan rumah menangis karena Indonesia menggagalkan ambisi mereka untuk kembali menjuarai Piala AFF 2023. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia berhasil melenggang ke final dan akan berhadapan dengan Vietnam pada hari Sabtu 26 Agustus 2023, setelah Vietnam juga mengkandaskan Malaysia.